guys, ini aku lagi mampir ngisi gas. Dan Bakis ini merupakan gas station pertama di Colorado yang besarnya nih kayak mall. Ini baru dibuka beberapa hari yang lalu. Lihat tuh, dari ujung sana sampai ujung sana. Ini udah berapa? 300-an pompa bensin. Gila. Yuk kita masuk ke dalam ya. Lihat nih. Kayak pasar deh. Tapi ini gas station guys. Pengunjungnya juga banyak banget. Nih, Bakis. Aku hanya ngisi minyak sambil numpang toilet guys. Kita lihat toiletnya nih kayak apa. Dari pakaian sampai makanan ada tuh di sini. Kita mau ke WC dulu guys. WC-nya keren guys, banyak hiasan dinding. Rame bener guys. Yang oke itu di sini tuh lunchnya, makan siangnya tuh dibuat dari scratch. Ini nih, mas dimasak langsung dan dibuat langsung. Jadi bukan dari daging olahan yang beku guys. Ini memang dari fresh. Jadi makanan cepat saji yang lebih sehat. Oh, jerkinya juga di sini beragam guys, jerky. Jerky itu dendeng. Nah. Is this? Bagongan dari pojok sana sampai ujung sana. Kita sekarang ini ngisi di 237. Yang ini 203, 204. Yang ini kita ngisi di pompa nomor 237 guys. Gila banyak banget. Nah, itu kita ini masih di tengah. Posisi ini kita di tengah. Tuh, 237. Bakis ini memang world largest gas station. Jadi gas station terbesar di dunia. Tapi yang terbesar itu untuk Bakis bukan di Colorado guys. Ada di state sebelah yaitu Tennessee. Itu yang Bakisnya tuh gede banget. Kalau kita ke sana sampai nomor berapa ya? Lihat ya. Ya guys, kita mau pulang nih. Ini hari cerah, menyenangkan. Kita baru selesai jemput Jillian. Jillian! Ini pompa berapa ya? 226. Bakis ini kayak convenience store gitu guys. Jadi dari pakaian ada, sepatu ada, makanan segala jenis ada, minuman juga tersedia. Jadi kayak convenience store itu enak kalau bagi perantau yang sedang jalan-jalan, mampir gas station seperti ini tuh udah termasuk lengkap gitulah. Sekali ngisi minyak, sekalian belanja kebutuhan selama perjalanan. Jadi kayak toko komplit gitu guys. Berapa kan di jalan? Gas station number how many? How many gas stations are there? Yeah. 200. Let's start with one. Begitulah guys. Okie dokie sama okie. Bui. Tuh. Gede-gede bagong. Angelina.
kita barusan jemput Jillian nih dari sekolah. Ya, sekarang kita jalan pulang, guys. Perjalanan pulang dari asrama Jillian ke rumah tuh sejam, guys. Udaranya sejuk menyenangkan. Ini panas matahari, terik, tapi udaranya masih dingin, guys. Lihat nih, pepohonan baru mulai mengeluarkan kuncup-kuncup bunga dan kuncup daun.